Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Damia Dayana dari kelas 1 Azalia. Eksperimen hari ini ialah eksperimen elektromagnet. Elektromagnet ialah sejenis magnet yang tidak tetap yang mempunyai kesan magnet sementara waktu dan hanya terjadi semasa proses pembuatannya sahaja. Elektromagnet memerlukan pengaliran arus elektrik untuk menghasilkan medan magnet. Ia mampu menarik bahan magnet seperti besi, keluli, nikel dan kobalt selagi arus elektrik dibekalkan. Apabila arus elektrik diputuskan, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Untuk eksperimen hari ini, saya akan menggunakan konsep keelektromagnetan untuk mengasingkan logam yang bersifat bahan magnet dengan bahan bukan magnet. Saya menggunakan pelbagai bahan seperti dawai kukut, pin, klip kertas, duit shilling, getah dan juga gula. Terlebih dahulu, saya telah mencantumkan dua sel kering seperti ini untuk dijadikan sumber tenaga elektrik. Satu bahagian wayar saya telah letakkan pada cas positif bateri. Manakala satu bahagian lagi saya telah sambungkan pada mentol untuk menguji arus elektrik yang terhasil. Di antara dua wayar pula saya sambungkan paku. Sekarang saya akan menguji model ini. Apabila saya letakkan, saya mendekatkan paku ke bahan logam, dia akan melekat pada paku ni. Paku ni dia bertindak sebagai magnet. Kejadian ini terjadi kerana apabila arus elektrik mengalir, maka medan magnet akan terhasil di sekeliling paku. Pada masa ini, paku telah menjadi bahan elektromagnet yang bertindak sebagai magnet sementara. Paku mampu mengasingkan bahan logam dan bahan bukan logam tadi dalam eksperimen ini. Kekuatan medan magnet yang terhasil adalah berdasarkan jumlah arus elektrik yang melaluinya. Jadi jika kita menggunakan bateri yang voltannya lebih tinggi, maka medan elektrik yang terhasil akan lebih kuat dan mampu mengangkat objek yang lebih besar. Konsep yang sama juga digunakan pada crank elektromagnet. Crank digunakan untuk mengasingkan besi buruk daripada kerenderaan yang rosak. Operator atau pekerja akan mengendalikan crank yang mempunyai sistem penalaan. Sistem ini berfungsi dengan mengawal daya elektromagnetik, iaitu dengan menambah atau mengurangkan arus elektrik yang melaluinya. Ini membolehkan crank mengangkat atau melepaskan bebannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti contoh, crank elektromagnet banyak digunakan dalam industri berat untuk mengangkat dan memindahkan objek besi dan keluli yang berat. Elektromagnet juga banyak digunakan sebagai komponen alat elektrik seperti loceng, cekera padat dan juga peralatan saintifik. Sebagai contoh, TV dan monitor komputer menggunakan elektromagnet untuk menghasilkan gambar. Mikrofon dan speaker menggunakan kombinasi magnet kekal dan elektromagnet untuk menghasilkan bunyi. Motor elektrik menggunakan kombinasi magnet kekal dan elektromagnet untuk menghasilkan tenaga mekanikal. Sekian penjelasan daripada saya tentang elektromagnet. Sekian, terima kasih.